Nau. Syak. Apa? Sejujurnya ini ada apa? Kamu mau tau banget nih. Boleh, tapi kamu gak boleh ngeliat ya? Hah? Tutup matanya. Ayo jalan. Sampai kapan? Lurus terus. Sampai tahun depan. Lurus Ale, terus. Aku jatuh. Terus. Enggak, terus. Tadi sih aku lihat banyak genangan air, jangan sampai. Iya, enggak. Lurus terus, lurus. Awas tanjakan. Nah. Wih, udah. Tukan. Lurus terus. Bukan dikit. Lurus terus. Oke. Okay. Lurus terus. Apa sih aku kepo? Terus. Aku hitung sampai 3 mau buka ya. Buruan. 1, 2, 3. Ini peternakan bebek Nara. Nara siapa? Nara Rasya. Peternakan bebek kita? Iya. Sya, ini... Aku beli ini buat kamu. Dari tabungan resto. Semoga dengan peternakan bebek ini bisa menjadi modal buat kita. Supaya kita bisa ngebantu Tante Anggi sama Om Hadi ke depannya ya. Makasih ya, Sya. Tangan sama Nau. Naura? Kok kamu nangis sih, ha? Kenapa? Gak apa-apa. Ini tuh nangis happy. Kamu tuh nangis happy karena ini tuh mimpi aku dari kecil, cita-cita aku. Aku pengen punya peternakan. Dan waktu masih kecil kan cuman kayak, ya udah sih, cita-cita bocil pada biasanya. Tiba-tiba kamu diwujudin, dibuatin kayak gini, ya aku melo lah. Langsung keinget. Makasih ya. Sekali lagi makasih banget. Sama-sama, Nau. Berarti ini bisnis kita berdua dong? Berarti kalau ada penghasilan kita bagi dua? Ya udah, tapi kalau misalkan ada penghasilan yang lebih atau ada rezeki yang kita dapetin lebih, ya buat kamu aja. Itu sekalian buat aku bayar, karena kan kamu udah beli nih dari harga awalnya, aku bayar setengahnya gitu loh. Gak usah. Lah, ya gak apa-apa lah, kan aku sama kamu di sini bisnis bareng-bareng, ya harus profesional dong. Naura, aku ngasih peternakan bebek ini kan buat kamu. Lagian, masalah memberi yang terbaik buat wanita, itu tugasnya laki-laki. Mendingan sekarang kita bersih-bersih dulu aja, ya? Yuk. Bisa begini kan? Wahyu! Si Wahyu lagi jalan. Aris! Kita bantuin bapak-bapak itu yuk. Kayaknya dia gak kuat bila naik gerobak. Gak usah. Kamu disini aja biar aku yang bantu ya. Bapak. Pak! Misi Pak, ini biar saya bantu aja ya Pak. Makasih ya Nak. Sama-sama. Saya bantu dari belakang ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Hei Pak. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Hidup ini anugerah. Kenapa ya jadi ringan gini gerobaknya? Ayah, jangan sedih gitu. Kinan gak apa-apa kok, Kinan pasti kuat. Ayah gak
sedih, Kinan. Ayah cuma cemas. Cemas akan kesehatan kamu.